Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Jadi gini, berhubung kemarin banyak yang minta terusan dari tutorial rambut, jadi saya buatin. Buat yang belum nonton video tutorial sebelumnya, bisa dicek di pojok kanan atas. Oke, sedulur. Oke, untuk alat yang saya pakai yaitu stapler 8B stapler carpet whatever lah. HB 3B, 4B sampai 5B. Dry brush atau kuas sama korek kuping. Untuk langkah pertama seperti biasa, buat dulu sketsanya seluruh. Serah mau pakai grid atau kagak, hidup-hidup kalian juga, jangan mau diatur sama orang gak jelas. Kalau udah jadi sketsanya, lanjut ke tahap selanjutnya. Gunakan stapler black 8B sama carpet 3B sama 5B. Selanjutnya gosok pakai korek kuping, hayati aja, kayak lagi gosok kupon undian, siapa tuh dapet. Lihat gambar seluruh. Terus itu lagi bagian yang kurang gelap, bisa pakai 4B, 5B, atau carpet powder. Di sini saya pakai carpet powder, terserah. Saya nggak nuntut kamu harus pakai apa. Oke, kalau udah lanjut buat detail iris, pupil, dan lain-lainnya pakai 5B. Ya, tergantung sih, tergantung kebutuhan. Terus gosok lagi pakai korek kuping. Terus hapus bagian yang gak penting. Hapus saja bagian yang penting. Ya, kenangan mantan kayak gitu. Terus lanjut di bagian luarnya seluruh, arsir pakai HB di bagian yang terang, 4B di bagian yang gelap, tergantung kebutuhan sih, kalau gelap banget ya bisa pakai masa lalu. Terus gosok pakai kuas atau korek kuping. Sini saya pakai korek kupingnya Firaun, mantap seluruh.
Terus kalau udah lanjut kita buat otot-otot matanya seluruh pakai 5B. Ingat tajamin dulu ujungnya. Terus pakainya jangan ditekan banget, santai aja. Apa-apa kalau tertekan itu bikin depresi seluruh. Kalau udah gosok ototnya biar ada efek blurnya gitu. Jadi enggak kelihatan kaku kayak baru kenal gitu. Terus buat hapus bagian mata yang kena refleksi cahaya, kita pakai penghapus apa aja bisa. Ya, kalian punyanya apa gitu. Tapi kalau lebih enak sih pakai Mono Zero. Oke, untuk bagian kulitnya gak saya terangin ya seluruh. Nanti aja kapan-kapan saya buatin tutorialnya kalau mau. Tapi udah kita buat bulu matanya pakai 8B, lancipin dulu ujungnya biar enak. Terus kalau untuk buat alis, kita bikin shadow atau bayangan pakai 5B atau 6B. Ya, tergantung kebutuhan. Terus gosok. Setelah itu baru pakai 8B untuk buat alisnya.